Baik, kita beralih ke sukan pemotoran. Muhammad Hakim Danish Ramli melakar kejutan pada penampilan sulungnya di kejuaraan iAsia Talent Cup di Litar Losail, Qatar. Pelumba cilik negara itu tampil memberikan cabaran sengit untuk menduduki podium pada perlumbaan pusingan pertama. Pada perlumbaan itu, Danish berjaya meraih tempat ketiga, manakala dua pelumba Jepun, Tayo Furusato dan Gun Mie, menamatkan perlumbaan di kedudukan 1-2. Danish juara SIC Mini GP 2020 memulakan perlumbaan di barisan hadapan selepas berjaya mencatat masa kedua terpantas dalam sesi kelayakan. Furusato berjaya menamatkan 14 pusingan perlumbaan dengan catatan masa terpantas 30 minit 45.659 saat. Dua lagi pelumba negara, Syarul Izwan Syaril dan Daniel Syahmi pula menduduki tempat keempat dan ketujuh. Hari ini perlumbaan pusingan kedua berlangsung di litar yang sama.